makin lama makin rendah, angle dia rendah. Kena exercise ni pagi-pagi ni. Okey, sebelum subuh lagi kita dah sampai di Sungai Lembing untuk mendaki. Mendaki tu macam gunung, untuk naik bukit panorama untuk melihat matahari terbit. Dia kalau nak lihat matahari terbit ni kena mula sangat-sangat awal. Dan yang nak bawa saya naik ke atas bukit panorama, ini dia orangnya. Abang Yusof, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat, Wah? Sihat. Alright. Ni kita naik bukit ni? Kita naik menggunakan tangga. Oh, tangga. Berapa anak tangga? Lebih kurang 800 lebih. Boleh, tinggi. Berapa lama orang selalu kalau nak naik, berapa lama nak sampai puncak dia? Paling lama pun dalam setengah jam. Abang akan bawa kita naik atas, ya? Boleh. Cantik, bang. Kita naik, ya? Jom. Jom. Om. Tapi ini makan yang baru ni. Oh, ni baru? Ha. Memang tak amat-amat baru lah. Oh, sampai dah. Sampai dah, bang. Ha. Sampai ni puncak dia ni? Ya. Yeah. Ni puncak? Belum. Oh, checkpoint pertama. Ada checkpoint. Alamak. Bila ada checkpoint ni, kita fikir memang tinggi lah. Okey, ni checkpoint pertama. Rasanya kita baru daki lebih kurang 15 minit lah. Itu kalau ikut Abang Yusof ni kata antara yang paling challenging, yang mencabar. Saya dapat rasakan apa nama otot-otot saya ni duduk tengah bekerja keras. Lepas naik 2-3 step pun dah rasa dah. So, kita relax sekejap 2 minit. Lepas tu kita akan sampai ke puncak. 2 minit lah. Sebab matahari terbit dia cepat kan? Cepat. Okey. Tip untuk naik bukit panorama ni, warm up dulu. Jangan tergesa-gesa semasa permulaan pendakian. Dah lepas pit stop pertama pendakian, dah senang nak sampai ke puncak bukit. Bawa air secukupnya. Abang Yusof, jauh lagi ke kita ni? Dah kita dah sampai lah ni. Ni sampai ni? Sampai. Wah, ni comel. Ini sangat cantik. Inilah dia bukit panorama. Matahari dah terbit. Sebenarnya nak daki bukit panorama ni, kita naik tangga sebenarnya. Kadang-kadang orang silap tasir. Ingat tangga ni senang sikit. Sebenarnya tidak. Dia punya curam tu, naik tangga tu memang sangat-sangat payah, sangat-sangat penat sangat untuk sampai ke atas. Tapi bila dah sampai ke atas, tengoklah dia punya pemandangan memang sangat-sangat berbaloi. Kalau nak tahu, matahari terbit sebelah sana dan dia akan memancar kepada pekan Sungai Lembing. Situ kan? Sebab dah daki gunung. Cuit gunung. Bukit. Lapar. So, kita sarapan lah. Sarapan? Mana ada kedai atas ni? Tak apa. Jangan risau. Ini sarapan. Ini syam. Ada. Oh, ada. Saya sediakan. Siapa kata tak ada gerai kat puncak bukit panorama ni. Ini ada gerai, bang. Tapi saya tak jual lah, bang. Kita nak menyediakan satu sarapan yang sangat-sangat simple. So, apa yang saya nak sediakan untuk kita berdua adalah apa nama biskut coklat dengan pisang. Mula kita kena potong pisang dulu. Slice dia punya pisang. So, kita guna coklat spread ni. Macam saya ni baru berumur 8 tahun. Sebab saya suka makan macam ni. Antara bahan-bahan untuk buat laksa Pahang. Kita dah masih dekat Sungai Lembing. Kalau dah datang tempat orang, kita nak belajarlah cara masak sikit. Hari ini kita nak belajar macam mana nak masak laksa Pahang dengan makcik. Makcik, dia buat laksa Pahang ni dia guna apa tu? Gunakan mula-mula kita beli ikan kembung ataupun ikan selayang. Sebenarnya laksa Pahang ni lebih kurang macam laksa Terengganu, laksa Kelantan. Ya, biasanya. Kan? Cuma dia punya mie dia lain ni. Mie dia guna ni kan? Kalau laksa Terengganu ataupun laksam yang dekat Kelantan tu dia guna yang tebal sikit tu kan? Dia ada rupa dia bulat-bulat tu. Tapi dekat sini dia guna macam laksa Penang ni yang mie sikit lah. Mula-mula nak buat macam mana ni? Kita dah ikan tadi kita sudah campur masuk buang dah kena ikan masuk blender bubuhlah santan buat bubuh santan masakkan dia ya ni bubuhlah ini okey campuran dia ni sudah ada lagi bahan dia dah kita dah blend dengan serai dengan bawang merah
dengan lagi hitam, halia, segala benda. Serai itu kita titik saja. So, sekarang cuma nak masak saja. Masakkan saja. Taruh asam. Kalau kita tengok, kalau pekat sangat, kita taruh santan sikit lagi. Berapa lama nak bagi dia masak? Tunggu dia mendidih. Mendidih. Taruh gula sikit. Ya, cukup. Saya cukup. Garam secukup rasa. Lah. Biar dia menggelegak. Okay. Cukup masak. Bila dah menggelegak, okay lah, siaplah. Dah boleh letak mie. Boleh. Makan. Mie taruh dalam pinggan, bolehlah. Mie ni bubur. Nak makan ulam boleh, timun boleh, toge boleh. Campur sekali. Campur sekali. Taruh cili sikit. Tak sabar nak rasa laksa Pahang. Macam laksa Kelantan dan Terengganu tapi berbeza sedikit. Okey, oh you, terima kasih Kak dengan air lada dia. Kita makan guna tangan kan ni, baru syok kan? Okey, cantik. Ini dia. Laksa Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu ada rasa kat sini paling penting dia punya rasa lemak. Yang cantiknya nak bagi kewangan sempurna hidangan ni, dia punya laksa lembut, kuah dia pekat. Lepas tu ditambah dengan tauge, timun yang rangup-rangup sikit menjadikan laksa yang cukup enak. Selain daripada laksa Johor, yang makan dengan tangan laksa Pahang. Saya baru tahu ni. Yeah. Oh, nak lagi cun, tambah sambal dia. Memang tebal. Laksa Pahang ni memang hebok. Buat sendiri. Buat sendiri. Wah, banyak cantiklah ini lembu. Ini sup. Nampak macam sup tulang. Tengok goreng. Orang tahu inilah dia rumah kristal kepunyaan Uncle Lee. Uncle Lee dah berapa lama dekat sini? Sini tinggal 25 tahun. Nama orang Sungai Lembing? Ya, Sungai Lembing. Dulu kita kerja kuali dia. Kuali, ha? Lentuk itu bukit dia. Oh, bagi lentuk itu juga? Lepas itu kita cari. Tengok cantik, kita simpan-simpan sikit. Ini antara kristal-kristal. Sebenarnya dia ada nampak macam coral pun ada. Tapi inilah keajaiban kekuasaan Tuhan. Dia macam mana you cari kristal? You kasih letup itu kuari? Sudah letup itu bukit. Jadi itu batu lalang. So you ketuk-ketuk lagi mohon dia. Kalau jumpa cantik punya, ketuk dia kau. Betul kau. Tak pernah jual kan kau? Tak. Tak adalah, simpan saja. Saya sendiri pun suka saja. Oh, ya kan? You simpan sebagai apa? Hobi ya? Hobi lah. Itu saya tengok ada satu lubang. Okay. Itu lubang apa? Ya, itu sendiri buat punya. Ini apa kau? Ini kira lombong banyak dulu sama lembeng ni lah. Ini buat sendiri. Oh, buat sendiri? Wah, banyak cantik lah ini lombong. Ini dia, kalau saya dapat lihat daripada luar ni mungkin sebuah batu yang sangat besar. Berada di depan rumah Uncle Lee. Lepas tu Uncle akan korek-korek untuk menggambarkan keadaan lombong dahulu lah. Uncle cuma nak memberikan gambaran kepada pelawak-pelawak yang datang sini tentang bagaimana rupanya lombong bila kita melombong timah, melombong apa-apa saja. Macam ni keadaan dia. Di mana dia punya ketinggian dia sangatlah rendah. Ini rendah lah. Kan, ini rendah. Jadi ini kalau tinggi lagi ni, sudah kena. Mana ya, saya rendah, saya buat hal ini. Okey. Dia buat satu round lah, pusing. Okey. Lepas tu kita dah boleh keluar sini. Okey. Kalau kita nak pergi Kuantan, highway tu tol tu ambil kiri menghala ke Kuantan, berada di Jalan Sungai Lembing, kena tengok sebelah kiri. Ada sebuah warung yang dipanggil Warung Kak Yah. Dekat sini dia punya sup belut, orang kata memang terbaik. Kak, ada Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, cik nak makan apa? Sup belut ada? Ada. Sup belut satu dengan belut goreng ada? Goreng kunyit. Goreng kunyit? Sedap? Tak tahulah tengok sedap ke tak. Makan je. Okey. Satu. Terima kasih, Kak. Cara nak buat sup belut dan belut goreng kunyit senang je. Bahan-bahan yang diperlukan semua dah disediakan oleh Kak Yah. Tapi Kak Yah hanya akan merasa kuah sup sebelum belut dimasukkan. Alamak, ni sup belut. Nampak macam sup tulang. Okey, ni minyak goreng.
Yang ni apa Kak Yah? Ni pedu beluk. Ha. Pedu beluk. Ha. Ni pedu beluk, ni ekor dia. Ni untuk apa sebenarnya Kak? Ni untuk macam-macam jenis penyakit lah. Yo. Boleh lah. Tak tahu. Tengok boleh macam tak boleh telan. Boleh. InsyaAllah. Ya ke? Kak Yah selalu makan belut? Kak Yah tak makan belut. Kak Yah tak makan ikan paya. Memang tak makan belut. Buat boleh. Buat boleh? Buat boleh. Makan tak boleh. Bismillah. Nasi pun nasi kukuh, ya, Kak? Ah, nasi kukuh. Seperti saya jangkakan, belut ni daging dia lembutlah. Dalam daging ni tak ada tulang, ya? Tak ada. Tak ada. Okey. Tulang dia macam macam ikan biasa, dekat okay. Tengah, ya? Sedap. Tak payah tak makan ni? Tak makan. Nak try sikit? Nama. Walaupun tak suka belut, at least kena try sekali. Pegang air ni. Telah hok mana dulu? Dua-dua sekali. Sekali boleh? Dua-dua sudu boleh? Dua-dua sekali. Dua sudu, ya? Jangan gigit, ah. Jangan gigit, pahit tu. Ya. Betul ni baik untuk kesihatan? Baik. Untuk apa sebenarnya, Kak? Macam-macam jenis penyakit. Tak boleh cakap lah, memang macam-macam jenis. Bismillah. Dia tak anjing. Dia memang tak anjing. Sedap. Sekejap lagi panas. Okey. Sebab kita telan, rasa dia kurang sikitlah. Kalau kita gigit tu memang rasa pahit habislah. Tapi air belut tu, air belut dia memang ada rasa ubat sikit. Dia belut ni dia belendir, dia lendir dia tu kan? Ha, lendir. Dia lendir dia. Dan lepas tu kita basuh pun lebih kurang. Dia tak hanyir ni belut ni. Dia memang tak hanyir. Ya. Ah, dia bukan yang macam belut bela dia hanyir kan? Ha, ni tak. Ni tak belut benang dia tak hanyir. Okey. Kita basuh lebih kurang. Dia belut ni, dia darah dia kan, kalau orang sakit teruk-teruk darah dia tu, orang boleh kosuk macam tu. Orang bubuh dalam kosuk. Macam tadi kan kita dah potong. Ha, bila tu kita tak ada dalam masuk. Nanti kita bubuh dalam kosuk bila orang suruh. Jadi ekor dengan pedu dia terpaksa dah dia kena telan. Sekarang ni kita nak rasa belut goreng kunyit. Lombong bagi tema bawah tanah yang dipercayai antara yang terdalam di dunia. Saya tengok semuanya buat sampul surat dan saya tengok macam sampul surat ini bukan sekadar buat saja, dia hantar kepada supplier. Rubia. Okey. Saya tengok dari luar ni macam rumah ni. Ini merupakan rumah pengurus besar Lombong dahulu actually. I see. Rumah ni dah berusia lebih pada 100 tahun. Pegawai yang terakhir yang pernah membentuk rumah ni adalah pada tahun 1996. Saya tengok ada tangga ni, kat atas ni banyak-banyak. Banyak lagi artifak dan alat-alat pameran, bahan-bahan pameran boleh dilihat lagi. Apa kata kita kenal Sungai Lembik kat atas beli? Okey. Pergi ya. Sini ke? Ya, ini. Kak, kalau cerita pasal Sungai Lembik ni, dia setiap negeri ataupun setiap pekan ni, Kak, dia ada apa orang kata, dia punya trade ataupun dia ada ekonomi dia sendiri. Macam Sungai Lembik ni, saya tengok, dia memang biji timah, ya? Ya. Melombong biji timah lah. Lombong biji timah bawah tanah yang dipercayai antara yang terdalam di dunia. Prinsip kami ni khusus kepada Sungai Lembik sendiri. Aha. Pembangunan dia daripada dulu sehinggalah sekarang. Okay. Dan juga tentang kegiatan penumbungan. Macam mana mereka melombong dahulu, proses-proses penumbungan. So ni merupakan artifak-artifak yang original, dia bukan replika, eh? Yang macam yang ni original lah semua. Original, okey. Kita juga ada dapat bantuan daripada Jabatan Mineral dan Geologis lah juga untuk pengisian galeri kami ni. Ini apa? Ini dia merupakan model lombong. Yang keadaan pelombongan biji timah bawah tanah. Kalau kita tengok dari luar, lombong ni nampak macam satu gunung aja lah kita masuk. Tapi bila ada bila orang dah buat kajian, dia akan ukur dan juga dia akan cuba gambarkan bagaimana keadaan dalam lombong tu. Ini jalan-jalan dia lah. Inilah. Ya, ini di atas pertaratan. Tengkat. Shaft di situ, kan? Shaft di situ dan tengkat ke bawah tanah. Lombong yang paling dalam di Sungai Lembik ni merupakan kawasan pelombongan maya. Maya? 2,300 kaki bawah tanah ataupun 690 meter bawah tanah.
Bandar Sungai Lembing pernah diibaratkan sebagai Eldorado Timur di Tanah Melayu kerana di sini terletaknya perkampungan Inggeris di lembah Sungai Kenau kerana kegiatan perlombongan. Sekarang ini saya berada dengan Kak Suhaili di sebuah tempat yang sangat istimewa. Kak, kita kat mana, Kak? Okey, kita sekarang ini berada di bengkel Sapu Surat, Sungai Lembing, Kuantan. Dia orang yang buat ini pun? Okey, dia di bawah Persatuan Pemulihan Orang Kurang Upaya Negeri Pahang. Okey. Ataupun lebih dikenali sebagai PPOC. Saya tengok semuanya buat Sapu Surat dan saya tengok macam Sapu Surat ini bukan sekadar buat sahaja. Dia memang dijual ataupun dihantar kepada supplier. Okey, betul. Sebabnya untuk pengetahuan, persatuan ini merupakan di bawah kontrak pusat kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri dan juga di bawah pantauan daripada Kementerian Kewangan Malaysia. So, start daripada tahun 1993 sehingga sehari ini. Dan ini membuat sama surat ini kira satu pemulihan lah bagi mereka yang berkurang upaya ini? Ya, betul. Okey. Untuk orang OKU ni, kita terpulang sebenarnya. Tidak menghadkan kawasan ataupun zon ataupun negeri. Jadi, siapa yang boleh daftarkan ini, silakan. Kita open. Dia satu sini, Malaysia. Ya, dia datang sini atau tidur di sini juga? Ya, ini asrama. Disediakan asrama, yes. Disediakan makanan. Cuma makan dia, kita ada cas sedikit. Iaitu RM100 dia sebulan untuk 4 kali makan di sini. Okey, di sini kita ada 3 kategori. Okey, kita ada dalam masalah pembelajaran. Yang ini dia punya pembuatan sampai surat dia slow sikit compare dengan orang yang cacat anggota. Ini salah satu lagi pula yang mana yang bisu dan juga yang pekak tu pun sama juga. Kalau yang lama yang kita dah ada kat sini, boleh satu hari maksimum dia orang keluarkan sampai 1,000 keping sehari. Slow. Tapi kami tak paksa. Okey. Maknanya dia duduk, dia diajar. Ya, dia diajar. Dia buat. Ya. Kemudian dia nak rehat, dia pergi rehat sekejap. Ya, kita pulang. Kita tengok Uyi buat sampai surat. Ini yang separuh A4. Yang step pertama kita potong. Ya. Step yang kedua kita dah lipai. Okay. Step yang ketiga kita printing mulai dekat belah sana pula lah. Macam saya tengok dia ada urusan Seri Paduka Baginda terletak dekat atas sampul surat. Ya, betul. Jadi kalau sesiapa yang menerima surat dengan sampul surat urusan Seri Paduka Baginda, jangan puas sangat. Tengok orang yang buat. Korang tahu, selain daripada membuat sampul surat, PPOC juga menyediakan perkhidmatan untuk melihat kawasan sekitar Sungai Lembing. Bagi ada dan juga kereta kuda yang saya sedang naik ni. Kalau nak ikut sewa dia, dia mengikut pada jarak. Kalau sampai ke Pekan, berbeza harganya kalau kita pusing-pusing saja yang dekat-dekat dengan kawasan PPOC. Kalau nak tahu Sungai Lembing ni sebuah tempat yang istimewa, saya rasa memang patut orang kunjungi sebab macam-macam kita boleh buat kat sini. Naik Bukit Panorama untuk melihat matahari terbit, pergi melawat Museum Sungai Lembing di mana ia menceritakan tentang asal-usul Sungai Lembing dan juga dapat rasa laksa Pahang. Woo! Terbaik! Sekarang saya nak relax dan menikmati alam sekitar dengan kereta kuda ni. Alright, jalan! Anugerah. Anugerah. Anugerah kiket. Wah, wow, dia ni remos. Jambul dia tak maintain tu. So, jambul tak goyang. Wish you will get your certificate. Sign by yourself. Sign by yourself. Ah, tu dia, kena ambil reaction. Lumus. Kalau nak cuba rasa boleh? Rasa mi dia. Boleh makan? Boleh makan. Nanti rakit saja tinggal dah. Taruhlah nak pinggan dia. Ya, memang. Saya tak boleh. Tak rasa sekarang. Dah, boleh. Elbok. Lantau dah buat video clip rap lah. Okay.